kita harus mengedepankan terhadap bagaimana undang-undang itu berlaku dan tidak kaku secara futuristik. Supaya kita fokuskan. Karena kalau pembiayaan bisa jadi biar tidak merubah undang-undang. Saya mohon maaf, kan tadi kita bahkan masuk bicara soal teknis, padahal ini bicara undang-undang. Undang-undang nomor 12 tahun 2010 ini kan sulit untuk diimplementasikan. Yang kedua, saya singkat saja, saya kira karena yang prolegnas sudah barusan juga sudah ditetapkan. Jadi langsung saja, misalkan saya kebetulan anggota DPR, saya anggota komisi 10, bisa saya mintakan untuk lobby dengan seluruh anggota komisi 10. Dan tadi juga saya sepakat sekali bahwa akan lebih efektif kalau seandainya ini bisa masuk melalui inisiatif DPR RI. Pertama, dari atlet moderator, oke lah itu menjadi bagian daripada irisannya ke Kemenpora. Tapi kalau sudah karakter building, tidak wajib dengan orientasi sangat singkat. Nanti kita mohon nanti PT kita ini akan intens dengan kakak dari Wada untuk menjalin kerjasama, kira-kira apa yang bisa kerjasamakan. Yang bagaimana kalau kakak-kakak sekalian sebagai pembina akan melakukan peninjau ataupun visitor.